Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberitahu cara membuat media tanam secara sederhana tapi membuat tanaman kita subur. Pertama, kita siapkan dulu tanah. Terlihat oleh teman-teman semua, kita siapkan tanah 6 skop ya. Setelah tanah siap, kita siapkan sekam sebagai campurannya. Fungsi dari sekam ini yaitu untuk menyuburkan tanaman kita nanti, yang dimana dapat menjadi kompos dan juga membantu aerasi di dalam tanah agar tanah tidak terlalu padat, sehingga pengairan itu sangat baik di dalam tanah sehingga tanaman menjadi subur. Perbandingan dengan tanah yaitu 2:1. Jadi tadi kan tanahnya ada 6 skop dan si sekamnya 3 skop. Setelah tanah dan sekam disiapkan, kita campur menggunakan cangkul secara merata sampai benar-benar tanah dan sekam tercampur merata. Setelah tanah tercampur dengan merata, kita mulai memasukkan ke dalam polybag. Isi tanah yang tercampur dengan sekam itu setengah polybag dahulu, yang nantinya kita seling menggunakan pupuk petroganik seperti yang ada gambar di sebelah kanan. Setelah setengah polybag diberi pupuk petroganik, masukkan kembali tanah yang tercampur sekam. Nah, ini teman-teman beberapa polybag yang sudah terisi oleh campuran media tanam, yaitu tanah, sekam, dan pupuk petroganik. Ini juga contoh tanaman-tanaman yang ditanam sangat subur ya, dari media tanam yang kita buat tadi. Ini beberapa contohnya. Ini ada kembang kol. Tanaman kembang kol ini terlihat sangat subur ya. Dan di sebelah sini ada tanaman terong. Tanaman terong juga di sini sangat cukup subur ya, terlihat dari video ini.